Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan mengenai wearpack load race ya, yang biasa digunakan orang balapan di sirkuit-sirkuit, baik di sirkuit Subang ataupun di sirkuit Sentul yang biasa orang suka main balapan. Nah, untuk kita memasang sponsor ya, karena ini jaket wearpack load race yang biasa digunakan orang balapan. Nah, kadang ada sponsor-sponsor, baik sponsornya ya untuk dari CP ataupun PT ataupun dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, wearpack balap ini kita akan pasang sponsor seperti ini ya. Nah, di sini kita pasang sponsor. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan ya, dalam memasang sponsor ini ada yang menggunakan pakai kulit, ada yang menggunakan pakai bordel. Kalau yang suka pakai bordel silahkan, boleh, bagus juga ya. Pakai kulit juga lebih bagus ya. Nah, itu terserah ya kalian yang sukanya. Nah, ini memasang wearpack load race ini yang dipasang sponsor seperti ini. Jaketnya sudah jadi ya, baik jaket sudah jadi ataupun belum jadi. Nah, kita harus tempel dulu, memang betul ini ya, tempel dulu. Nah, nanti kita akan buka lagi, tapi nempelnya jangan terlalu rekat ya, jangan terlalu, karena ada jahitan-jahitan yang harus dibongkar kalau barang wearpack ini sudah jadi. Nah, ada jahitan-jahitan yang harus dibongkar karena wearpacknya sudah jadi seperti ini. Nah, kita sebelah manalah pokoknya yang mau kita pasang sponsor ini. Nah, di sini ada beberapa sponsor yang mau yang dipasang seperti ini. Nah, kita akan coba dulu ya. Ini wearpack ini ukurannya XL, kayaknya double XL bisa juga ini ya, gede orangnya. Nah, menggunakan biasanya kalau wearpack road race seperti yang gede-gede seperti ini, CC-nya gede-gede ya, baik 250 ataupun berapa. Nah, nyangkut kayaknya ini. Nah, kayaknya ini belum dipakai, barulah wearpack ini. Apa udah dipakai sekali atau dua kali ya. Nah, udah dipakai, masalahnya ada bekas kotor ya. Nah, kita coba dulu seperti ini wearpack-nya. Nah, kita coba. Ribet sebetulnya ya, kalau memakai jaket wearpack ini. Kita akan coba. Nah, wearpack-nya modelnya seperti ini ya. Ini ukuran XL kayaknya. Kalau saya biasa ukuran M. M standar. Ah, ribet banget ya. Nah, seperti inilah. Jaket wearpack. Tapi
rasanya L ini ya, ukuran L ya. Nah ini kita akan jahit, karena di sini jahitannya sudah jadi, barang yang sudah jadi, terpaksa ini harus dibongkar dulu ya, dibongkar, nanti bongkar, terus di kita jahit. Nah kalau menggunakan lem ya nanti lepas lagi ya, kalau di lem-lem seperti ini. Nah ini kayaknya bukan ukuran XL, ini ukuran L lah, pokoknya L lah kayaknya. Nah, bukan pakaian saya, tapi biasa teman-teman yang suka main balapan ingin memasang jaket, ingin memasang sponsornya ya, ingin memasang sponsor. Nah harus dibongkar dulu ya, harus dibongkar, apalagi kalau sponsornya banyak ya, harus dibongkar dulu. Nah saya geribet sendiri ya, tidak ada yang bantu ini untuk memasang wear pack ini, untuk membukanya sendirian, tidak ada yang bantu. Nah karena di sini ingin memasang sponsornya seperti ini. Nah, baik di bawah ataupun di atas ya, untuk memasangnya ini harus kita bongkar ya, harus bongkar, apalagi di bagian pundak sini membutuhkan waktu ya yang cukup lumayan, berjam-jam untuk memasang, untuk menjahit dari atas sini sampai bawah. Nah depan, belakang. Nah ini jaket wear pack yang dipasang sponsor ini kita bongkar ya. Nah karena kenapa ya, untuk menjahitnya juga kalau tidak dibongkar tidak akan bisa. Nah, bongkar seperti ini ya. Nah, bongkar. Apalagi kalau banyak sponsornya, ya harus bongkarnya juga, mau di sebelah mana kita pasang ya. Nah, ini juga sama, kita harus bongkar juga ya. Di bagian tangan ini, di bagian tangan untuk menjahitnya, kalau tidak dibongkar ya harus gimana lagi ya, tetap ya untuk memasang sponsor ini. Nah untuk menggunakan sponsor, baik menggunakan pakaian pakai bordel ataupun pakai kulit, nah yang penting kita kelihatannya cerah ya, cerah. Nah sebetulnya yang paling bagus itu menggunakan bahan kulit ya. Nah bahan kulit, karena kenapa? Karena kokoh ya, untuk bahan kulit itu kokoh juga, dan timbul, kelihatan timbul huruf-hurufnya ya. Nah karena ini menggunakan bahan bordel, nah seperti ini tulisannya ya, kalau biasanya pakai menggunakan bahan kulit, tapi wear pack ini ya terbuat dari bahan semi kulit ya, ininya juga sama, huruf-hurufnya juga. Nah inilah
Jaket wearpack yang biasa dipakai untuk orang balapan, yang mau dipasang sponsor. Nah, silahkan aja lah menghubungin kami. Kami siap untuk menerima jasa memasang sponsor ya, memasang sponsornya, baik bahan dari yang punya wearpack ataupun dari saya sendiri. Kami siap untuk memperbaikin ataupun untuk memasang sponsor di baju wearpack ini ya, di jaket wearpack ini. Nah, ini jaket wearpack model bagus sekali ya, bagus modelnya ya, apalagi jaket wearpack yang mahal-mahal ya, akan lebih bagus lagi. Nah, oke. Cukup sekian membuat video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ini supaya orang lebih tahu mengenai tentang memasang sponsor di tempat kami ini. Nah, lihat hasil dari pekerjaan kami, apakah cocok untuk kalian atau tidak, ya itu kerjaan kami ya. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.